Bertemu kembali dengan laporan sukan, penyerang import Felda United Thiago Augusto Fernandes akui kecewa apabila dinafikan watak hero ketika pertemuan menentang Kedah pada Rabu. Thiago Augusto meneruskan rentak jaringan apabila menyumbat dua gol ketika bertemu Kedah di Stadium Selayang. Penyerang dari Brazil ini meledak gol pertama pada minit ke-13 sebelum menambah jaringan pada minit ke-54. Begitupun hasratnya untuk membantu Felda United cipta kemenangan tidak kesampaian apabila Kedah dua kali bangkit untuk mengikat kedudukan dua sama. If I don't score and we win, it's better for me. But it's okay. Today the game open very tough. The two teams play football and we see Sunday what's happened. We can. Sure we can. Untuk rekod, Thiago yang menyertai The Fighters April lalu sudah meraih 13 gol dengan 8 daripadanya pada kempen Piala Malaysia. If I can score for help the teams, okay, but most important win, bro. Need win the game and go final. If I score and no go final, for me is very bad.